pergi, Buat. Jangan. Pergi. Jangan, kata hamba, jangan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy ya. Jaga kesehatan pastinya. Oke, sudah 4 hari ya kita nggak membuat video cuy. Dikarenakan ini cuy, kemarin saya sudah ingin membuat video, sudah mood membuat video, tapi internet di daerah saya itu jelek banget, sampai buka apa namanya, tengok YouTube pun nggak bisa gitu ya. Dan saya berinisiatif untuk mendownload videonya langsung cuy ya. Jadi untuk hari ini kita nggak mereaksi video itu lewat YouTube ya, lewat YouTube saya langsung download di sini cuy. Oke, kali ini kita akan mereaksi atau nonton bareng lagi cuy, karena ini permintaan cukup banyak banget cuy ya. Waktu saya mereaksi dokumenter dari Piramli, banyak sekali yang berkomentar bahwa Andy tolong reaksi film yang berjudul, film Piramli yang berjudul 6 Jahanam cuy. Oke, kali ini saya akan mengabulkan permintaan korang. Seperti biasa saya bagi dua videonya cuy. Kenapa saya harus bagi dua cuy? Banyak teman-teman kita biasa DM saya di Instagram mengatakan bahwa bang, videonya jangan terlalu panjang-panjang, internetnya katanya habis gitu ya. Takut internetnya habis, makanya saya berinisiatif untuk membagi dua film-film Piramli cuy. Untuk biografi Piramli kemarin memang gak bisa dibagi dua cuy, karena itu bukan film, tapi itu mengisahkan tentang sejarah, jadi gak bisa dibagi dua, makanya saya buat langsung full gitu ya. Oke, langsung aja cuy ya, kita akan nonton bareng film Piramli yang berjudul 6 Jahanam cuy. Film ini tahun 1969 cuy. Intinya saya membuat video ini karena permintaan kurang gitu ya, permintaan kurang juga gitu ya, banyak banget yang meminta. Oke, langsung aja cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke. Enam Jahanam, kalau dari judulnya sih kayaknya ini film pendekar-pendekar gitu ya. Film apa sih namanya ini? Kalau di Indonesia bilangnya pendekar-pendekar, kalau di Malaysia bilangnya apa ya? Kali ya. Isinya duit semua itu, emas, intan, permata. Tidak.
kesudutan ya. Empat. Lima. Nur Aziz. Ternyata jalan rahasia. Masuk. Ini markasnya cuy. Nyamuk. Mari semua kalian taat. Sudah sepuluh musim yang kita merompak, mencuri, membunuh dan merabot. Yush. Hamba rasa patut kita berhenti. Yang di sana itu pun 10 helah. Yang biru ini
10 ela. Berapa semua sekali? 10, 10, 10, 10. Ah, 40 piala saja, Pak. Oh, murah. Ya, sebenarnya hamba juga tak mau ngambil untung banyak. Bagus. Boleh karena hamba ada kerja di tempat yang lain, bolehkah tuan hamba mengantar barang-barang ini ke rumah hamba? Sebenarnya hamba juga sibuk. Apa kata tuan hamba jika hamba hantar barang-barang ini malam ini? Oh, boleh, boleh. Nah, ini uangnya. Terima kasih tuan hamba. Sama-sama. Oke, Piramli jadi penjual kain di sini. Ini perempuannya siapa ya? Sorry, kualitasnya ini mungkin agak buram cuy ya. Kok jadi lapar cuy. Abang Tandari, boleh tak Mas duduk di samping abang? Ya, silakan Mas. Mas, kok panggilnya dalam Mas, seminggu ya? Dua ini abang lihat lakon Mas ganjil sekali. Ganjil? Tidaklah abang. Malam ni, Mas ada berjanji dengan Cina Gambar. Kita ambil gambar berdua malam ni, Abang. Malam ni tak bolehlah, Mas. Sebab malam ini Abang kena pergi rumah orang kaya Kasturi untuk mengantar kain-kainnya tu. Nanti kalau Cina Gambar itu datang, bagaimana pula? Mampunyalah. Kalau Cina Gambar itu datang, Mas sendiri saja ambil gambar. Dan pesan sama Cina itu sudah datang malam besok. Malam besok, baru kita ambil gambar sama-sama ya. Tapi jangan berjanji ya. Sumpah. Saya baru tengok tuh perempuan cuy. Atau penglihatan saya saja. Siapa lagi dalam dunia ini? Bapak pun dah mati, mak pun dah mati. Hanya Mas seorang saja penghibur hati. Abang, abang sayang tak Mas? Sayang Mas. Abang, halalkanlah makanan dan minuman. Apa yang Mas cakap dengan ni? Entahlah Abang. Malam ni hati Mas kurang sedap. Tinggal ya. Sekarang gua mau angkat punya gambar. Lukis tu dekat belinti. Tangan sikit atas.
Gimana-gimana, mau nanti anggur tengok. Haiya, banyak cantik ya. Nanti ya. Gua tengok satu, dua, tiga, jangan boleh ya. Haiya, banyak cantik ya. Nanti ya. Satu, dua, tiga. Haiya, banyak cantik. Sekarang, mana lagi mau angkat nyonya? Sekarang. Abang pikir di sini. Ah, itu memang boleh. Ha, cantik cantik ya. Hai ya, nanti ya. Ah, itu macam mana bagus. Ha, nanti ya gua cakap ah. Satu. Dua, wah, tiga, ternyata sasarannya di sini. Mungkin merompaknya tidak jadi masalah, cuy. Masalahnya perempuannya, istri dari Piramli di membat juga gitu ya. Kita telah mengambil kata sepakat. Yang merupakan ini ialah merupakan pengaruh. Ya, kalau begitu, baguslah. Kita bagikan kata ini sama rata, sama rata. Ya, ya, ya. Berarti kalau harta-harta ini sudah dibagikan, kita semua berpecah. Ya, kita berpecah. Oh, setelah dibagi, hamba juga akan menjadi orang kaya. Ya, 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 ya. Sekarang marilah kita berbagi harta ini. Mari. Mas,
Datang. Apa terjadi, Acong? Tokel, tadi alam orang Somali. So pukul sama apa? Luis semua sudah hilang. Cik, dah nampak ke siapa tak? Ya. Acong, tolong cuci ini gambar dulu. Lekas ya. Baik, Cik. Tunggu sekejap, ha? Baik. Jonya, lu punya bapa ada dalam gua punya kedai. Oh, macam dia sekarang? Dia sudah mati dah. Ha? Mati kah? Ha, papa! Kayaknya ada scene yang terpotong di sini, Cik. Enggak ya. Tiba-tiba langsung ambil foto gitu ya. Toke, ini orang-orang sudah datang ke kedai. Dia sudah hantar saya. Iya, sempat memang foto ya waktu sebelum kejadian. Enam jahanam. Susah lah pakai senjata seperti ini, Jay. Thank you.
ada lembu baru yang masuk kampung. Lawa. Jangan-jangan dari pendekar lah. Pendekar? Di kampung ni dia pendekar lah, di kampung kita. Iya. Itu tempat rumah. Ali. Tempat apa? Jamaran. Oh, sungguh. Kayak diganggu lagi. Wih, ini mau lobet ini. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Ini apa ini? Alamak, Intan lah. Intan ya, pas ini boleh dah. Kalau gua udah kayak gini nih udah banyak ini. Udah begaduh dari tadi sih. Satu ini saja 500 perak. Lah banyak ini sudah berapa? Kurang gaya nih tau. Ada cincin mah cincin. Batu apa ni? Oh cantiknya. Boleh bilang tak? Ini something ke pendekar ni? Mana? Ini bukan sanksi, bukan pendeta. Pondan. Pondan dari mana? Ini Minggu. Kopi. Cili. Sambal. Orang garam. Apa yang mi? Garam pun tak taruh. Kelewatan banget sini. Masin sangat lalu taruh. Apa buat anaya kita main kawan? Cili kurang. Taruh cili, taruh. Siapa orang jauh nak kita tak baik hanya agak dia pun tak baik ya. Lagi satu. Ini ganjarannya mati. Ini sama kopi. Ya. Ya. Kasih habis. Sila makan jangan malu-malu. Makan, makan. 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 Masa mau ngamuk? Makan. Ajar.
Mana sahabatmu pergi? Langsung bersih. Ini namanya tepi. Begitu caranya kalau tidak bermain. Oh, tepi. Oh, habis. Anda, mari sini. Dia songong banget tadi tuh. Lain kali kalau meniaga gunakan bahasa halus. Baik, iya, songong banget masalahnya tadi. Panggil majikan Anda kemari. Apa, Tuan? Panggil Tuan punya kedai kemari. Baik, Tuan. Tuan. Apa ini semua? Habis berkedai. Wah, ini. Siapa? Ini salah satunya kah? Oh, dilihat foto. Dapat satu. Oh, Anda resmi di sini ya? Sembunyi. Siapa sembunyi? Anda mesti bayar ganti rugi ini semua. Hamba tidak mau membayar walau satu perak sekalipun. Kedatangan hamba kemari ialah untuk membunuh Anda. Bunuh? Apa pasal? Anda telah membunuh dan merogol istri hamba di Pekan Mata Menara. Ingat tak, Mumbalat? Pengarang! Bunuh dia! Tidak. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh istri tuan hamba ialah Jagindas. Sekarang dia berada di tanung kapas. Dan bakal dari kumur. Jagindas. Sepas ini hamba akan pergi ke tanung kapas untuk mencari Jagindas. Ish. Ya, ini film ini mahir lah ini itu. Sebelum ajal telah tiba. Oh. Enam jahanam gampang banget matinya. Oke, satu dicoret, sisa lima. Mm-hmm.
Oh, piramid tahu dibuntuti ya. Ketahuan. Minum apa tuan? Hamba buka. Ush. Nak minum apa tuan? Kopi. Polis kali je. Dia juga dia sama-sama mencari dia. Wah, penjahat yang sesungguhnya. Polis ini yang satu juga ya. Oh, polis yang polis kan ada senjata dia. Thank you.
kalah sih ya kalau ini apa senjata ini, pistol. Oh, itu Anda perempuan, nyadar ini. Bilang sama orang itu sarang tabuan jangan dicolok. Sarang tabuan jangan dicolok. Anda pergi buatkan hamba mie rebus, perut hamba baru terasa lapar. Baik Tuan. Jangan buat apa-apa pun. Pergi buat mie rebus. Jangan buat. Kasihan. Pergi buat. Jangan. Pergi. Jangan, kata Amba, jangan! Luar biasa! Anda jangan takut. Sekarang buatkan hamba ini pun. Kas! Baik, Tuan. Perempuan serba salah. Apaan sih? Wih, masing-masing unjuk skill ya. Pertama luar biasa. Pertama. Maafkan hamba. Mulai hari ini, marilah kita mengaku saudara. Tak payahlah. Hamba sungguh kagum melihat tuan hamba bermain senjata. Sungguh tuan hamba mau mengaku saudara? Ya, sungguh. Kesatkan spasile yang ada di muka tuan hamba. Terima kasih. Oh ya, hamba Damburi, Laksmana Damburi. Pekerjaan hamba menangkap segala lanun-lanun, penjahat-penjahat, pencuri-pencuri yang bermaharaja lila di negeri. Dari mana pun hamba dapat senjata hikmah ini? Oh, ini? Ini adalah kurniaan dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Datu dan sidang hadirin sekalian, negara Margapura sungguh berbangga karena segala lanun-lanun yang bermaharajalela di laut telah hapus sama sekali oleh sekumpulan askar diraja yang diketuai oleh Hulu Balang Damburi. Dari itu, dengan sukacitanya hamba persilakan Hulu Balang Damburi untuk menghadap dan menerima kurnia. Ampun Tuhan. Oh, musiknya hilang ini cuy, musiknya copyright ini, makanya dihilangkan ya. Hulu Balang Damburi, mulai hari ini beta gelarkan Anda Laksmana.
Harus dicium ya. Lasmana Damburi, bangun. Pengangkatan ini ya. Terimalah senjata hikmat ini untuk menghapuskan segala dalam yang bersembunyi dalam negeri kita pulang. Baik. Ternyata dikasih Sultan. Setia menunggu perintah. Hamba sudah kita akan diwain hamba. Sekarang giliran tuan hamba berkata. Nama hamba Tandari. Saudara Tandari. Saudara. Begini cekap tuan hamba bermain senjata. Sudah tidaknya tuan hamba ini seorang pendidikan yang pandai. Ya, sebenarnya hamba adalah bekas orang pendidikan. Hamba belajar di bukit saya. Susah loh main senjata ini. Terbaik di antara mereka ya. Mas Mira. Mas Mira. Mas Mira. Bapak pergi ke Teluk Sagu. Tak payah ya Pak. Mas nak pergi di sini. Tak apa. Boleh pergi mari. Murid-murid perkampungan je, sejuknya. Ush. Ush, mahir banget ya. Susah loh main senjata ini. Makan bersama. Oh ceritanya emang Ramli tekun di sini ya. Antari tekun. Sebab ada suatu perkara yang hamba tak dapat putuskan. Ah, tiap-tiap kunci mesti ada anaknya. Ya, tapi anak kunci itu berada pada anda. Oh. Ada pada hamba? Ya.
buah kelapa, buah pinang, buah keranji dalam perahu. Hamba sahaja terkenang-kenang. Orang benci, hamba tak tahu. Abang sedih emas ya? Buah jarak banyak lendir. Buah perangan di dalam peti. Bukan melawak, bukan menyindir. Hamba curahkan rahsia hati. Asik. Bunga melati dari Melaka. Bunga lada dari Siam. Pintu hati sudah dibuka. Masuklah kanda, masuklah bersemayam. Asik sekali. Jawaban yang pas. Mas, hamba cinta pada anda, Mas. Tentari, lindungilah hamba. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban. Ini perempuan kayaknya baru pertama kali lihat ini cuy. Rela hamba. Melindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Andainya buahnya terbelah dua, andainya buahnya, andainya buahnya, andainya buahnya terbelah dua, tapi dalam hati takkan berubah. Itulah sumpah keganda hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba akan setia hingga badan piramid di sini belum terlalu besar ya. Akan setia hingga akhir riwayat. Bahagia kasih mesra sepanjang hayat. Itulah sumpah keganda hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Oke, sekarang udah pertengahan ya. Kita akan lanjut lagi
Insya Allah besok ya, saya akan usahakan besok gitu ya. Oke cuy, itulah dari part pertama dari film Piramli yang berjudul 6 Jahanam cuy. Insya Allah besok atau lusa saya akan buat yang part keduanya cuy. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu aja cuy, karena ini durasinya panjang banget. Terima kasih yang sudah join. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan saya Andy pamit undur diri. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.